Sebanyak 5 rumah warga di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, ambruk ke sungai. Diduga ambruknya diakibatkan longsor. Longsor yang terjadi di tepi Jalan Gerilya Parit 6, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Provinsi Riau. 5 rumah yang berada di bibir sungai ikut ambruk ke sungai. Selain bangunan yang rusak ambruk ke sungai, kondisi separuh badan jalan yang berdekatan dengan lokasi longsor juga mengalami keretakan akibat arus lalu lintas dari arah hulu menuju kota Tembilahan hanya bisa dilalui satu arah.